السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan sidang jemaah sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah malam ini kita sambung pelajaran Tauhid, ya. Muka surat 149. Okey, ada Tauhid semua, ya. Bulan 8 dulu, 14 hari bulan 8. Kita sambung 25 hari bulan 9. Sebulan lebih je cuti. Nak cerita Tauhid kan nak cerita Mekah. Nah, saya ada kawan dulu, dia lagi panjang cerita dia. Saya tak lama, saya 29 hari je. Pergi 19 hari bulan, pergi 21 hari bulan, balik 19 hari bulan. Baik, kita baca Tauhid dulu. Dia kata bawah sekali akhir tu, ya. Kesimpulannya, perselisihan pendapat antara kedua-dua gulungan itu terletak pada lafaz sahaja. Antara gulungan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini mengenai, kalau orang tanya, engkau Islam ke? InsyaAllah. Ada yang satu lain, engkau Islam? Islam. Oh, jadi yang mana nak pakai itu? Yang nak gitu ke yang InsyaAllah? Jadi di atas tu dia kata perselisihan, kita naik atas. Perselisihan pendapat antara gulungan Asy'ariyah dan gulungan Maturidiyah itu ialah, anda sah mengatakan aku seorang mukmin insya-Allah mengikut pendapat gulungan Asy'ariyah. Asy'ariyah dia, kalau orang tanya kau Islam ke? Insya-Allah. Tapi Abu Mansur Maturidi jangan kata insya-Allah, kau Islam? Islam. Tetapi tidak sah dikaitkan dengan masyiah, dengan kehendak. InsyaAllah itu mengikut pendapat gulungan Maturidi. Abu Mansur Maturidi jangan ada insyaAllah, insyaAllah. Memang Islam betul. Baik, itu je. Jadi, dua tu berbeza. Ada kata insyaAllah, ada kata tak payah insyaAllah. Jadi sebagai kesimpulan, perbezaan tu perbezaan pada lafaz sahaja. Semuanya itu ketentuan Allah. Tapi ada yang menyebut insya-Allah, ada yang kata tak payah insya-Allah. Tapi tak payah insya-Allah pun memang kehendak Allah lah. Kalau Allah kehendaki
tetap di dalam Islam, Islam. Kalau Allah nak rubah tu, dirubah. Jadi boleh pada lafaz saja, lafaz insya-Allah sahaja. Ya, tapi maksudnya dua-dua serah pada ketentuan Allah Subhanahu taala. Kerana kedua-duanya berbeza pendapat tentang maksud lafaz saadah, bahagia, dan syaqawah dan celaka itu. Jadi mengikut Abu Hasan Asy'ari, ya, saadah itu tengok akhir masa dia nak mati itu. Kalau mati husnul khatimah, itu saadah. Kalau dia mati tak la ilaha illallah, itu syaqawah. Tapi mengikut Abu Mansur Maturidi, dia tidak diikut akhir, ikut awal tu. Kalau awal tu dia baik, baiklah tu. Kalau awal tu tak baik, tak baiklah tu. Ha, itu saja yang jadi berbeza, ada insyaAllah tak insyaAllah tu. Tetapi bersependapat tentang segala hukumnya, hukum sa'adah, hukum syaqawah tu sama. Kalau dia mati dalam Islam, sa'adah. Kalau dia mati tak ada dengan dua kalimah syahadah, syaqawah. Tapi Abu Hasan Asy'ari, dia tengok hujung. Abu Mansur Maturidi, dia tengok awal sampai ke hujung. Ha, begitulah. Abu Hasan Asy'ari, awal jangan tengok dulu. Ha, dia yang ditengok, dia sa'adah tu akhir. Kalau dia la ilaha illallah pada akhir, sa'adah. Kalau tak ada la ilaha illallah, syaqawah. Walaupun di awal itu tak berapa baik. Kan? Ataupun di awal itu baik, tapi di hujung tak ada la ilaha illallah, syaqawah. Itu saja. Baik, dalam hal ini Syekh Ibrahim Laqani berkata dalam kitab yang kita baca di masjid tu, Jauharatul Tauhid, kata Ibrahim Laqani, wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Itu Ibrahim Laqani punya syair memberikan jawapan perselisihan dua pendapat ulama Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi tadi. Kata Ibrahim Laqani, pada mazhab kami, iaitu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bagi hamba itu usaha yang dipikulkan. Kita cuma ada usaha ikhtiar saja. Ketentuannya Allah. Dan ini tidak memberi kesan. Usaha itu tak memberi kesan. Usaha itu tidak boleh memberi jawapan. Maka hendaklah engkau mengetahuinya. Itu kata Ibrahim Laqani. Walaupun insyaAllah, kata insyaAllah, ketentuan tu ketentuan Allah. Kita boleh usaha ikhtiar saja. Tapi usaha ikhtiar tak boleh memberi jawapan atau keputusan. Jawapan atau keputusan, itu ketentuan Allah. Itu Ibrahim Laqani punya nasihat. Jadi kalau bahasa kita, hal-hal yang macam tu jangan diperdebatkan lah. Jangan diperdebatkan antara Asy'ari dan Maturidi. Dia beza tu beza pada lafaz saja. Tapi semuanya ketentuan Allah. Itu mudah kan? Okey, boleh faham tu ya? Maksud hamba itu ialah di situ kan, dalam syair tu, wa indana lil abdi, pada sisi kami Ahli Sunnah wal Jamaah, bagi seorang hamba itu. Apa maksud abdi, hamba itu? Maksud hamba itu ialah seluruh makhluk yang melakukan perbuatan ikhtiari. Hamba itu maknanya makhluk yang ada ikhtiari, yang ada usaha dan ada daya memilih. Siapa dia? Manusia dan jin. Tapi kalau hamba tak ada ikhtiari, itu macam haiwan, dia tak ada ikhtiari, dia tak ada pilihan dia sendiri. Oleh itu dia tak ada taklif, tak ada mukallaf bagi dia. Jadi makhluk lil abdi itu maksudnya ialah makhluk yang melakukan perbuatan yang ikhtiari, yang dia pilih sendiri. Kalau perbuatan yang ittirari juga, walaupun macam manusia, dia tak termasuk juga. Ittirari, terpaksa, bukan dipilih. Katakanlah misalnya dilupakan oleh Allah SWT, itu tak ada taklif syar'i. Ataupun macam-macam lagi lah. Yang ikhtiari ni pilihan dia sendiri. Itu yang dimaksudkan wa indana lil abdi, di sisi kami Ahli Sunnah wal Jamaah, bagi hamba. Hamba maksud yang sedar, yang ada akal fikiran, yang waras, yang buat itu dia dengan pilihan dia sendiri. Tapi kalau dia gila juga, itu tak ikhtiari. Kalau dia sakit pula lupa, itu tak ikhtiari. Yang perbuatan ikhtiari saja. Itu maksud hamba tu. Jadi bukan semua hamba lah. Pertama keluar haiwan, tak masuk hamba. Manusia dan jin saja hamba. Lepas tu manusia pula yang akal fikirannya waras.
Itu yang ikhtiari. Kalau dia tak waras, mana dia ikhtiari kan? Gila tak masuk. Kanak-kanak kecil belum akil balik tak masuk. Orang tua dah nyanyuk tak masuk. Terlupa tak masuk. Tidur tak masuk. Pasal itu bukan ikhtiari. Dia tak ada daya memilih. Itu maksud hamba di situ. Maksud perbuatan ikhtiari ialah usaha yang bergantung kepada keupayaan. Dia boleh buat. Dan kudrat kuasa yang baru, kuasa makhluk untuk melakukan sesuatu. Itu dia. Kalau tertidur, mana dia lupa. Kalau lupa, macam mana? Kalau kanak-kanak, tak masuk. Kalau orang gila, tak masuk. Kalau tua yang sudah khat umur tak ingat lagi dah, itu dah jadi kanak-kanak balik, tak masuk. Dikatakan juga ianya iradah yang baru. Itu semuanya kehendak-kehendak yang baru. Jadi kehendak yang baru itulah usaha ikhtiar kita. Dan usaha ikhtiar kita tidak memberi jawapan, tidak memberi keputusan. Itu kata Ibrahim Laqani. Dengan itu maka segala sesuatu itu bergantung kepada empat perkara. Sesuatu yang berlaku itu bergantung pada empat perkara. Iradat yang telah disebutkan terdahulu. Satu, dia mesti ada kehendak. Yang kedua, kudrat perbuatan yang menyertai kedua-duanya. Jadi, mesti ada kudrat. Jadi, iradat ada, kuasa ada. Kalau ada kehendak, tak ada kuasa, itu tak ikhtiari namanya. Tapi ada kuasa, tak ada kehendak, tak ikhtiari juga. Misalnya ada kuasa, tapi dia lupa. Itu bukan ikhtiari. Atau dia tidur. Itu tak ada kehendak dia, walaupun ada kuasa. Kalau ada kehendak pula tu, tapi dia tak ada kuasa, macam kanak-kanak yang belum akil balik, macam orang tua yang sudah habis had umur tu, itu tak ada kuasa lagi dah dia. Perbuatan yang menyertai kedua-duanya, nombor tiga, mestilah ada perbuatan yang menyertai iradat dan kudrat. Kalau ada iradat, ada kudrat, tapi dia tak buat, tak ikhtiari juga. Atau tak ikhtiari tu ada empat ya, dia punya rukun. Dan irtibat atau ikatan kedua-duanya. Kemudian antara kudrat dan iradat itu pula dia ada hubung kait. Kalau iradat terasing, kudrat terasing, tak jadi juga. Jadi dia yang dikatakan ikhtiar itu ada empat rukunnya. Satu, kena ada iradat, hendak. Yang kedua, kena ada kuasa ataupun kudrat. Yang ketiga, ada perbuatan. Kalau ada kehendak, ada kudrat tapi dia tak buat, tak jadi juga. Kemudian yang keempatnya, mestilah dia ada irtibat, ada hubung kait, ada bercantum antara dua kudrat dan iradat tu. Kalau terasing, ya tak boleh juga. Jadi ada empat rukun ikhtiari itu. Itu dinamakan diikhtiari. Kalau orang buat yang ada empat rukun ini, barulah kalau dia yang betul itu, ya betul. Kalau yang salah itu tidak boleh kita. Kalau yang salah itu salah. Kalau betul itu berpahala. Kalau yang salah itu berdosa. Tapi kalau tak ada rukun itu, kalau dia buat salah, tak berdosa. Kalau dia betul pun, tak betul. Macam orang gila buat. Nak kata betul, tak betul. Nak kata berdosa, dia tak berdosa. Sebab bukan ikhtiari dia. Dia tak ada kehendak. Berdasar kepada tafsir usaha dengan irtibat ini, usaha itu tadi maknanya perbuatan itu tadi dengan irtibat, dengan perkaitan ini, yang mana kudrat bergantung dengan makdur. Kudrat itu bergantung kepada yang dikuasai. Katakanlah misalnya, dia ada kudrat, tapi boleh buat tak dia makdurnya? Kalau dia ada kuasa tapi dia tak boleh buat, itu tak dikira kudrat juga. Katakanlah dia ada kuasa. Macam angkat berat lah. Macam kita dulu pikul seguni padi, jadi dia dibendam. Ada kuasa. Tapi boleh pikul 10 gantang padi boleh. Kalau seguni tak boleh. Jadi kuasa tu kuasa yang makdur, yang dia mampu beban. Kalau dia ada kuasa tapi tak mampu dibeban, dia kira tak kuasa juga. Jadi oleh sebab itu dia kata, berdasar kepada tafsir usaha dengan irtibat ini, usaha itu kena ada perkaitan dengan kuasa ini, yang mana kudrat bergantung dengan makdur, kudrat itu bergantung pada yang dia kuasa, maka ia bukan makhluk kerana ia sebahagian daripada perkara-perkara iktibariyah. Jadi lain pada makhluk, lain pada makhluk itu bukan dia ada kudrat dengan makdur, tak ada, lain pada makhluk.
Maksudnya, ya, yang mana kudrat bergantung dengan makdur, maka ia bukan makhluk. Ya, jadi itu bukan makhluk. Maksudnya ketentuan itu bukan makhluk. Yang ditentukan itu bukan makhluk. Itu qadim. Sebab Allah yang menentukan. Ketentuan misalnya itu sejak azali lagi. Katakan sejak azali lagi kita tak dapat buat. Itu bukan makhluk itu. Itu qadim. Sejak azali lagi Allah tentukan dia tak boleh buat. Dia tak ada upaya. Dia tak ada usaha. Dia tak ada kudrat. Misalnya. Maka orang itu tidaklah nak ada ikhtiari bagi dia. Sebab itu bukan makhluk. Kerana ia sebahagian daripada perkara-perkara yang iktibariyah. Itu perkara yang kita anggap ada saja. Tapi dia sebenarnya kita tak tahu. Itu ketentuan Allah. Iktibariyah saja. Tak boleh dijelmakan. Kita faham saja. Berdasar kepada tafsir usaha pula. Apa dia usaha? Bergantung dengan iradat. Usaha ni pula kena ada kehendak yang baru. Iradat yang baru. Kehendak kita ni lah kehendak makhluk ni. Maka ianya dianggap makhluk. Jadi usaha kita tu makhluk. Jawapan usaha kita itu bukan makhluk. Itu ketentuan Allah sejak azali. Katakanlah saya berusaha. Kalau nak senang cerita haji lah. Dia berusaha. Cari jugalah kota, tak dapat kota. Cari jugalah purada, tak dapat juga. Usaha dia tu makhluk, nak cari itu. Tapi ketentuan tak dapat itu bukan makhluk. Itu sejak azali Allah dah tentukan. Dia memang tak dapat pergi. Kalau nak cerita pula, jemaah saya 20 orang. Dah kita belikan tiket Saudi. Visa belum dapat lagi 20 orang. Tunggu 2 hari. Jadi orang yang pegang tiket tu pula, dia nak cepat duit. Dijual dia 20 tiket itu, tiket Saudi. 2 hari dapat kami visa pula. Kena usaha lah pula tu. Cari tiket kapal terbang. Cari tiket kapal terbang Saudi yang turun di Bombay, di India. Lepas tu baru pergi ke Jeddah. Naik tu. Lepas tu dapat 10 orang je pula. Yang tu ada 10 seat je. Yang 10 seat lagi tu pasal naik Malindo. Turun juga di Bombay, baru ke Jeddah. Jadi 2 kapal terbang. 20 orang tu 2 kapal terbang. Jadi itu semua usaha ikhtiar. Itu usaha ikhtiar baru. Tapi ketentuan 20 orang itu boleh sampai ke Mekah, itu bukan makhluk. Itu ketentuan Allah sejak azali. Cuma kita tak tahu je. Allah dah tentukan. Kau punya Ustaz 10 orang ni naik Malindo, yang 10 orang naik Saudi, tapi dua-dua turun di Bombay. Lepas tu yang 10 orang naik Malindo, beg dia tak sampai. Satu hari baru sampai. Cerita haji ni macam-macam. Kita main telefon je lah. Lepas tu sembahyang hajat, ya Allah. Dapat maklumat sampai dekat Jeddah. Beg pula tak sampai. Tak apalah. Esok baru sampai. 2 hari baru sampai beg. Sampai beg, saya ada di hotel. Yang lain semua tak ada. Jadi saya tak tahu berapa buah beg. Orang punya pun ada tertinggal juga, syarikat lain. Ambil je. Bahagian kapal terbang tu pula dia kena tauket, sign, paturah. Dia surat tu paturah lah. Saya pun sign. Dia kata, awak ni siapa? Tunjukkan name tag tu. Jadi ambilnya gambar name tag, dia tulis nama. Ini penerbangan Saudi. Tapi dia minta maaf, dia kata, sebab barang tertinggal. Jadi usaha tu, usaha ikhtiar tu makhluk. Kita ada kehendak dan ada daya. Kita cantumkan, itu namanya usaha ikhtiar. Tapi jawapannya, dapat tak dapat, itu bukan makhluk. Itu sejak azali Allah dah tentukan dia. Nampak dia tu? Yang bila nak bincang antara rukun perbuatan ikhtiari ni, mesti ada kehendak, mesti ada perbuatan, mesti ada kehendak, mesti ada kuasa, mesti ada buat, dan kena cantumkan di antara kehendak dan buat itu. Jadi empat-empat ni makhluk. Tapi jawapannya bukan usaha ikhtiar kita tu. Hanya Ibrahim Lakhani nak beritahu. Pada kita ada usaha ikhtiar, tapi kena faham usaha ikhtiar tu tak boleh memberikan kesan, tak boleh memberi jawapan. Jadi usaha ikhtiar tu makhluk. Jawapan tu
itu bukan makhluk, itu qadim. Sejak azali Allah dah tentukan dia tu. Dia nak beza macam tu. Jadi kalau kita faham macam tu tauhid, dan kita buat-buat-buat tapi jawapannya lain, jangan marah. Faham tak tu? Jangan marah. Pasal itu bukan usah ikhtiar memberi jawapan macam tu. Ketentuan Allah mendahului sebelum kita buat tu dah ada dah jawapan menunggu. Atau kalau tak berjaya. Tapi bila kita usah ikhtiar, tiba-tiba berjaya yang kita buat itu. Bukan usah ikhtiar kita memberi jawapan. Allah, alhamdulillah. Macam tu lah. Boleh dia tu? Itu cara bekerja orang tauhid. Tapi kalau tak ada tauhid, usah ikhtiar buat dah, rapi semua, tiba-tiba jawapan tak ada, tak guna. Lain kali jangan lidah. Buang masa je. Atau orang tak ada tauhid, kalau tak berjaya. Kalau dia buat usaha ikhtiar, digabung dia kehendak dengan usaha dia, tiba-tiba berjaya. Tak tahu. Ini memang champion punya. Dia lupa Allah. Atau maksud tauhid kita tu semua ingat Allah. Usaha kita tu wajib, tapi usaha kita tu tidak memberi jawapan. Yang memberi jawapan ketentuan Allah. Allah, ketentuan Allah itu azali, qadim. Yang usaha ikhtiar ini kita bahas. Dia nak asing tu. Ini Ibrahim Laqini punya huraian. Tu dalam kitab kita yang kita baca di masjid tu lah. Ini satu syair dia huraian ni. Baik. Berdasar kepada tafsir usaha bergantung dengan iradat yang baru, kehendak kita, kehendak makhluk, maka ianya dianggap makhluk. Jadi usaha kita itu makhluk. Ketentuan makdur itu yang ditentukan oleh Allah itu jawapan itu qadim. Itu azali, bukan makhluk. Mereka telah memberikan dua definisi, dua takrif mengenai usaha. Usaha ni ada dua takrif. Pertama, usaha itu ianya suatu yang berlaku dengan makdur. Usaha itu dia berlaku dengan ketentuan Allah SWT. Allah dah tentukan dia berusaha. Makdur itu yang ditentukan oleh Allah, iaitu yang dikuasai orang berkuasa yang tidak sah ketunggalannya. Maksudnya kuasa sesuatu yang berlaku, dia berlaku tu, usaha kita tu, itu dilakukan oleh orang yang berkuasa melakukannya. Tidak sah ketunggalannya. Dia kalau dia tak ada kuasa dan tak ada kehendak, tak jadi. Dia mesti ada kehendak dan upaya. Digabung dua, baru ada usaha. Itu namanya usaha. Boleh tak tu? Ini detail lah kan? Ada usaha kalau tak nak, tak jadi. Ada kehendak kalau tak ada usaha, tak jadi. Tak jadi. Kena ada, kuasa tak ada, tak jadi. Jadi yang usaha tu gabungan di antara kehendak dan kuasa. Kalau satu-satu saja kehendak ada, tak ada kuasa, tak ada usaha. Kalau ada kuasa, tak ada, tak ada usaha juga. Dia gabung dua baru ada namanya usaha. Atau kalau nak takrif apa dia usaha ikhtiar. Kehendak dan kuasa digabung. Itu namanya iltibat, digabungkan. Ya. Ketunggalan dia tak mau. Dengan arti ia terikat dan bergantung atau kehendak mengikut yang mendahului dua kaul yang jatuh makdurnya. Seperti gerak bersepakai dia dan disertai ketiadaan sah pihak yang berkuasa, di mana hamba itu tunggal dengan makdur. Kalau kita ni tak ada ketentuan, usaha ikhtiar itu bergabung, ketentuan itu sentiasa ada, makdur itu sentiasa sudah Allah tentukan dah. Jadi kalau dia nak berjaya, usaha ikhtiar itu dia menuju kepada kejayaan. Kalau dia tak berjaya, usaha ikhtiar yang kita buat itu menyalahi daripada ketentuan. Itu tu kalau bertauhid, tenang saja. Berjaya, alhamdulillah. Bukan kita pandai, tapi Allah tentukan. Kalau tak berjaya, bukan kita tak pandai, tapi Allah tentukan. Usaha ikhtiar tak memberi jawapan. Boleh tu. Kalau mengurus jemaah macam tu lah. Macam kami misalnya, dah bayar dah semua pada muasasah bas pengangkutan daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke airport, bayar dah. Bayar itu usaha kita lah bayar. Rupanya ketentuan Allah SWT
kita tidak balik daripada airport Madinah, kita balik daripada airport Jeddah. Jadi yang muasasah, termasuk bayar muasasah tu, daripada Madinah pergi ke airport Madinah. Kalau Madinah pergi Jeddah, dia kata kami tak tanggung, bayar sendirilah. Pula kalau keluar lagi duit, beli lagi pas. Sebab makdurnya itu tak sesuai dengan kita punya usaha. Makdurnya daripada Madinah ke Jeddah, yang kita bayar usaha kita daripada Madinah ke airport Madinah. Jadi bila tuntut pada muasasah mana bas kami, dia kata tak ada bas, mampi bas, mampi otobis. Pasal daripada Madinah ke Jeddah, kalau Madinah ke airport Madinah atau kami punya, tu dah bayar dah, dia kata. Ini tak ada, kau kena beli sendiri. Keluar lagi duit. Atau kalau nak jadi package, duit kena sedia. RM430,000 ni duit di badan selama bawa jemaah haji 20 hari. Jemaah 70 saja kena spare ada RM430,000 di badan. Macam-macam duit. Beli bas, bas baru kita beli. Baru beli bulan 1/2017. Sabko, syarikat Saudi punya. Naik bas besar cantik. Buka bonet besar macam dewan ni. Untuk barang sekali isi-isi tak muat juga. Dah kena cari lori pula hantar barang. Itu usaha ikhtiar kita kan. Kena usaha ikhtiar. Sebab ketentuan makdur Allah dah tentukan. Engkau punya jemaah ustaz tak terbatas beli barang. Kalau yang muasasah kan dia ada harian. Naik KT punya dia bukan KT, kita punya komersial punya. Jadi kita pun tak cakap berapa nak beli, berapa nak, berapa kilo. Kita bagi tahu 50 kilo aja boleh bawa. Tapi bagi dua jemaah, beli tiga, beli empat satu orang. Bila beli Jeddah, isi-isi bas yang baru yang besar tadi tak muat. Kena sewa lori pula. Sewa lori, lori itu pula kena pandai sewa. Dia kena nagabah punya. Dia tak boleh ambil yang lokal punya tu kan, yang boleh masuk ke airport Jeddah, ke airport tabung haji. Atau kalau mengurus dia tahu, dia macam-macam dia tahu. Bukan sekadar beli lori, tempah lori je boleh hantar. Lori musiliah, lori nagabah namanya, di atas Adillah Konsortium Pengurusan Haji Madinah. Dia ada tasrih, ada lesen boleh masuk. Kayak beli tengok, rupanya orang Sudan yang bawa. Tanya berapa ratus, Syekh? Tis Umiyah, dia kata RM900 hantar barang, yang lebih daripada bas tadi. Tapi Datuk Zawawi dia pemurah. Oh, Ustaz, RM900. Duit kami lah, kami kutip RM50 seorang je. RM50 seorang kali 44 yang balik dengan kami, yang lain dia balik dulu dah. RM2,200. Nak bayar lori RM900. Datuk Dawawi kesian orang Sudan tu, pergi daripada Madinah ke Jeddah hantar barang RM900 je. Kami bayar RM900, Datuk Zawawi bagi lagi RM100. Nah, RM1,000. Ketawa lah Sudan tu. Saya nampak ada kalau kerja dengan ustaz-ustaz itu kan dia murah. Patutlah baca aja. Oh, cepat kaya. Malaysia kaya. Oh, Malaysia kaya. Kaya apa tak tahulah. Kaya hutang. Kaya beban ke kaya hutang ke tak tahu. Ha, jadi dia kena cantum antara dua. Jadi yang kita cantum usaha dan mana kehendak dan kudrat itu jadi usaha. Usaha itu pula dia bersesuaian dengan makdur. Kalau tak sesuai dengan makdur tak berjaya. Sebab bukan usaha yang menjayakan. Yang menjayakan makdur. Itu yang makdur tadi itu azali. Kalau dia tak sesuai tak berjaya. Jadi bila tak berjaya jangan kecil hati.
dan sah tidak berkongsi dalam kuasa dan tidak memberi sebarang kesan mana-mana pun. Makdur ini kalau tak dikongsi dengan kehendak, dengan kuasa pun, dia tak apa. Makdur tetap ada. Sejak azali dah Allah tentukan. Kalau kita tak buat pun dia macam tu jawapannya. Kalau kita buat pun jawapannya macam tu juga. Tu kena faham tu dalam tauhid tentang usaha-usaha ni. Kita tahu usaha-usaha je. Bila berjaya, akulah. Bila tak berjaya, tak guna. Padahal itu semua makdur. Orang tauhid dia tenang. Berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya pun, subhanallah, masya Allah. Macam itulah. Ia hanya menyertai saja. Jadi makdur ni, dia sudah tetap macam tu. Usaha ikhtiar, dia menyertai saja. Bukan dia boleh merubah makdur. Macam tu kena faham. Dan yang menjadikan sebenarnya itu adalah tunggal yang secara umumnya memberikan kesan. Apa dia yang tunggal? Makdur. Yang memberi kesan itu makdur saja. Usaha ikhtiar, kehendak dengan kudrat kita, kita gabung tu, itu tak boleh memberikan kesan. Tak boleh memberi jawab. Makdur itu yang memberi jawab. Macam tu. Boleh-boleh tu ya. Kena asing tu tau. Jadi kita bila bertauhid, orang beriman ni tak pernah putus asa. Orang beriman tak pernah lupa daratan. Kita bila berjaya, lupa daratan. Bila tak berjaya, putus asa. Macam itulah. Orang beriman tak ada macam tu. Dia tenang saja. Berjaya, tak berjaya, sama saja. Sebab dia tahu makdur itu hak Allah. Usaha ikhtiar hak kita. Penentuan itu hak Allah, tak boleh dirubah oleh usaha kita. Tapi wajib kita berusaha. Jangan tak berusaha. Kalau tak berusaha pun makdur tak macam tu juga. Cuma kalau kita nak memaham tu, supaya kita jangan terasa kosong, bila berusaha berikhtiar, makdurnya lain, tak berjaya, usaha ikhtiar gitu jadi ibadat, berpahala. Jawapan tak dapat dengan. Tapi bila kita berusaha berikhtiar sesuai dengan makdur, usaha kita tu berpahala dan di dunia kita dapat jawapan. Tapi bukan usaha kita memberi jawapan, sebab makdur memang macam tu. Itu jadi bersyukur pada Allah SWT tu. Jangan kita rasa kita pandai. Inilah mutawib yang berpengalaman. Padahal bawa jemaah 70 orang bolehlah cakap. Cuba kalau 700 orang terkencing-kencing. 70 orang bawa jemaah. Allah tentukan pula tu berkat doa Rabbi yasir wala tu'asir munajat. Mohon pada Allah SWT. Daripada Madinah, walaupun bayar bas tu, bayar baru tu tau, duit keluar tu tadi bas, pasal tak masuk dalam yang kita bayar dah yang dengan muasasah tu kan, bayar, tapi bas baru. Rupanya barang tak muat juga. Cari lori hantar barang Sudan. Itu bas buruk. Ini kita bas yang ada tandas punya. Dalam tu ada tandas pun. Iyalah, tapi barang di atas tu kan. Ini kita barang tak nampak dekat perut dia tu. Rupanya tak muat juga. Lori hantar. Baik, alhamdulillah. Kata jemaah, bas baru. Alhamdulillah. Nyenyak tidur dalam perjalanan. Padahal yang bayar itu tahu berapa ribu tu. Bukan 2-3 ribu. Bayar duit yang 400 ribu tadilah. Tak tahu Datuk Zawami balik tu berapa baki, tak tahulah. Baik, ok. Lepas tu naik kapal terbang. Kami punya komersial, bukan kita tau. Baik, saya nak bagikan jemaah ni rehat lah semua. Kutip RM50 seorang. Yang dalam bas yang balik tu 44 orang je. Yang 6 orang dah balik dulu. Yang 20 orang belum balik lagi Purada punya. Jadi 2,200 ada duit. Bagi angkut barang tadi 900, ada baki lagi. Budak-budak yang dekat airport tu, yang tarik-tarik barang tu, suruh angkut dia. Bas anu barang yang kecil, pegang ke, suruh dibawa sampai ke depan timbang tu. Itu kita bagi 400. Dekat timbang tu pula ada yang baju dalam yang masuk dalam boarding tu pula, lain orang pula tu, bagi pula 400 untuk upah dia. Kita jangan pegang sikit pun. Bagi jemaah macam VIP lah, walaupun bukan VIP. Belagak lah sikit. Pasal duit ada 2,200.
Lepas tu bila naik, bila itu pula tak payah timbang barang. Letak tek aja seorang, tiga tek barang. Zap, zap, zap. Berapa beratnya? Selesai. Begitu kapal terbang. Sekali naik kapal terbang, alhamdulillah kapal terbang baru. Baru beli. Saudi Airbus yang... Bukan yang tadi beli. Saudi punya. Isinya pula 300 lebih, 320. Kami isi 150 orang saja. Jadi susunlah jemaah yang tiga tempat duduk tu kan, buka sini, buka sana, seorang satu baring yang sama pula. Oi, macam business class. Tak bayar-bayar mahal. Sebab isi separuh yang terbang. 300 lebih jemaah di situ, lebih kurang 150 dengan Arab-Arab yang nak kelumpur kan. Kami jemaah kami 44 orang saja. Pasal ada Gemilang ada 2 orang, berkali ada jemaah lain ada 7-8 orang. Lebih kurang ada 11 orang lah jemaah syarikat lain yang macam kami punya tu. Oh, Arab-Arab yang lebih kelumpur. Bersandar semua, nyanyak tidur. Sembahyang zuhur ada surau berjemaah, jemaah dengan asar. Sembahyang subuh lebih kurang 1 jam je terbang, kejutkan jemaah. Dia sembahyang subuh. Sebab kita terbang pukul 3.50 waktu Judah. Terbang sekejap je menuju sini dah waktu subuh. Sembahyang subuh berjemaah. Ada surau. Kau terbang baru. Padahal nak bagi suka jemaah je tu. Jadi jemaah tak ada merengut lah. Senyum. Itu semua janji, janji Allah SWT kan. Tak pernah saya bawa jemaah semudah yang macam ni. Alhamdulillah, itulah. Di Mina, ulang alik, naik bas, apa semua, tak ada yang sampai kena halau dan sebagainya. Dalam bas saja tidur. Dekat maktab 73 kami tidur, letak bas, tidur di situ. Sampai pukul 3, sekejut jemaah, jom kita turun melontar hari 11, berjalan melontar. Habis melontar hari 11, pukul 4 lebih, azan subuh. Azan subuh telah lontar hari 12, lepas tu baru sembahyang subuh. Sembahyang subuh, balik ke bas, balik terus. Lapar awal, selesai. Tidur di hotel semua 12 hari. Lapar awal. Jadi itu alhamdulillah Allah bagi mudah. Bukan kita pandai, bukan kita kuat. Janji Allah. Mana itu makdul. Nampak tu? Usaha ikhtiar kita tu tak boleh memberi jawapan. Memberi jawapan tu belum kita buat pun dah jawapan macam tu. Tapi kita buat tu sesuai dengan makdul. Jadi jangan dianggap usaha ikhtiar kita tu memberi jawapan macam tu. Tidak. Makdul tu kena tahu. Itu ketentuan Allah SWT. Ini yang dalam tauhid kadang-kadang tu kita banyak tergelincir dekat situ lah. Kalau berjaya tu ala kulli hal, cuma bangga saja kan. Tapi kalau tak berjaya, ada putus asa pula, yang bunuh diri dan macam-macam pula. Ini juga salah. Baik, itu definisi pertama antara kehendak dengan kudrat yang baru digabung dua bersesuaian dengan makdur. Makdur itu dia bersambung dengan makdur saja. Tapi makdur tersendiri. Takrif kedua, definisi yang kedua ialah apa yang dimakdurkan itu yang ditentukan oleh Allah berpunca daripada kudrat, iaitu terikat atau tergantung atau kehendak ya terhadap apa yang telah lalu daripada dua kaul yang berlaku makdurnya seperti gerak bersepakai dan menyertai ketika dalam keadaan makdur ini. Baik. Kalau Allah kehendaki kita dalam kejayaan yang ditentukan oleh Allah, maka kehendak kita dengan usaha kita tu kita gabung betul-betul tepat dengan apa yang dikehendaki oleh makdur. Tapi itu pun jangan kita anggap usaha ikhtiar kita yang menjayakan. Makdur sudah tunggu dah. Itu tarif yang kedua tu, tahu? Jangan kita anggap usaha ikhtiar memberi jawapan. Makdur sudah menunggu. Itu Allah tentukan gerak kita tu. Macam kami buat atur misalnya kan, kita pergi pukul 10 malam naik bas,
masuk ke Mina sampai pagi. Mina tu pula pemandu dia tak mau masuk dekat depan tu, dia masuk jalan belakang Mina. Jadi kami naik atas jamban, tengok kemah di bawah, naik je jamban sana, naik jamban sini untuk tunggu sampai subuh. Lepas tu tengok dekat mana nak berhenti, berhenti-berhenti tengok dekat teruang Maktab 73, orang Indonesia. Tanya-tanya di sebelah pagar tu rupanya Banjarmasin. Oh, saya bagi roti Pak Haji tu. Oh, Pak Haji, roti. Rupanya Banjarmasin, Indonesia Banjarmasin. Nasib baik tak ada pintu. Kalau ada pintu, menumpang lah paling dekat situ. Ini jalan raya, pagar. Dia di bawah jalan raya tu. Kami letak pas itu. Tidur situ. Daripada pukul 12 tu sampai pukul 3. Jemaah tidur lah. Itu kita punya kehendak dan kita punya usaha. Jadi yang jadi macam tu bukan kehendak usaha kita. Allah tentukan kehendak dan usaha kita tu sesuai dengan makdur. Jangan dianggap usaha itu kita memberi jawapan macam tu. Bukan. Ini ketentuan Allah. Kita ingat Allah. Jemaah bangun pukul 3. Kita turun berjalan perlahan menuju Jamrat. Melontar untuk hari 11. Ula, Ustaz, Kubra. Naik eskalator lah, tingkat 3 gitu punya kan. Lepas tu turun je 1 jam lebih siap melontar tu. Sampai dekat bawah, tak lama azan subuh. Bila azan subuh, tak payah lagi naik eskalator. Kita melontar yang bawah sekali. Rupanya pintu pagar tu pun berbuka, tak tutup sebab orang tak ramai. Melontar di bawah, Ula, Ustaz, Kubra. Selesai, hari 12. Lepas tu sembahyang subuh. Berjemaah sembahyang subuh di dataran. Tak ada orang. Dulu dekat situ penuh orang. Tapi jap kepala kaki orang aja kalau nak dekat situ. Ini tak ada. Sembahyang berjemaah. Oh. Berkunut pula tu sebab jemaah. Allahumma dina piman hadain. Wa'afina piman afain. Pasal jemaah kita sendiri. Kita buat kunut dalam sembahyang subuh. Selesai baru berjalan. Jom kita balik dekat bas kita tunggu. Kita balik. Timbul matahari, naik bas sampai Mekah pukul 7:30. Alhamdulillah. Selesai haji. Itu maknanya kehendak kita dengan kudrat baharu kita tu bersesuaian dengan makdur. Sebenarnya Allah dah janjikan kerja haji jemaah ustaz ni cepat siap. Tak ada halangan apa itu semua. Bukan kita pandai, bukan. Jangan kata, oh, inilah nak tahu. Oh, satu pula sana terkenal pula Samsudin Siddiq Al-Banjari, Banjarmasin pula tu sana. Siapa anak murid dia? Oh. Itu tu tauhid kita kena jaga tu. Alhamdulillah sajalah. Allah beri, bukan pandai kita, bukan bijak kita, bukan apa. Allah susunkan kehendak kita dengan perbuatan kita bila kita gabung bersesuaian dengan yang Allah tentukan. Makdur tu sejak azali macam tu. Boleh tu tauhid. Pelajaran tauhid sambil cerita haji. Sebenarnya nak kempen lah. Lain kali kalau pergi haji jangan ikut yang lain-lain. Baik. Jadi ini definisi kedua. Dia bersesuaian. Ya, tempat kudratnya seperti tangan umpamanya. Baik kudrat kita macam tangan, kaki kita berjalan. Pula jemaah kita boleh pula berjalan tu. Baik, boleh tu. Itu huraian bit syair oleh Ibrahim Laqani. Wa indana lil abdi kasbun kulipa itu. Abdi itu orang yang ada daya memilih usaha ikhtiar. Kalau dia tua, kanak-kanak, orang gila tak masuk. Orang lupa, orang tidur tak masuk. Kasbun tadi apa mana kasbun? Gabungan antara empat rukun. Ada kudrat, ada iradat, ada kudrat. Dan tu ada buat. Ada buat dan ada irtibat. Jangan diasingkan, dicantumkan antara dua kehendak dengan kudrat. Baru namanya usaha. Jadi soalannya, kesimpulannya, usaha tu memberi jawapan ke? Tidak. Yang memberi jawapan makdur, sesuatu yang Allah dah tentukan begitu. Usaha itu kita punya, baharu, makhluk. Tapi makdur itu bukan makhluk. Dia azali, dia qadim sejak azali lagi Allah tentukan begitu.
Jadi kalau kita faham macam tu, kalau kita berusaha berikhtiar, berjaya, bukan usaha kita yang menjayakan, makdur. Alhamdulillah. Kalau kita berusaha berikhtiar tak berjaya, jangan kecil hati, sebab makdurnya lain, usaha kita lain. Itu jadi pahala. Jangan kecil hati. Usaha ikhtiar tak boleh berubah, makdur saja yang menentukan. Boleh tu ya. Jadi tenang. Jadi kalau dalam buat haji ni, pasal dia spontan-spontan je, dia kena ambil tindakan. Masa tu juga buat keputusan, apa nak buat. Bila kita buat tu kena, alhamdulillah. Bila tak kena, oh rupanya makdur lain. Nah, itu sajalah, jangan kecil hati. Baik, Syahdan. Wajib kita etikadkan bahawa usaha seorang itu tidak mendatangkan kesan. Ini sebagai kesimpulan. Kerana tiada siapa yang mengungsi Allah dalam kudratnya. Menentukan makdur tadi kuasa Allah SWT. Mana ada yang kongsi dekat situ? Untuk mendatangkan kesan, tak ada. Allah saja mendatangkan kesan atau jawapan. Kerana Allah itu tunggal dengan kudratnya. Maksudnya kudrat Allah SWT itu Esa. Dan tiada kudrat selain kudrat Allah SWT. Yang lain sebenarnya tak ada kuasa. Kuasa baru tadi untuk usaha ikhtiar saja. Yang boleh memberikan kesan, tak ada. Tetapi apabila sesetengah perbuatan itu lahir dengan ikhtiar seseorang hamba, seperti memanjat pokok kayu misalnya, atau usaha ikhtiar dekat umpamanya, maka pada zahirnya perbuatan itu berlaku atas usaha hamba. Dia dah yang manjat pokok kayu, tapi siapa yang bagi kuat tu? Nampaknya dia lah manjatkan. Dia nak manjat, dia boleh manjat. Okey, dia lah pada lahirnya usaha hamba tersebut. Setengah perbuatan berlaku bukan atas usaha. Jadi kita, itu kalau yang usaha ikhtiar dia. Kalau yang bukan usaha ikhtiar dia, macam mana contohnya? Atau bukan ikhtiar dia manusia, seperti gugur umpamanya, jatuh. Atau baru tahu ni Allah jatuhkan. Masa naik tadi, aku naik, dia kata, jatuh ni Allah jatuhkan. Ini yang Mu'tazilah ni berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata masa naik tu hamba punya, masa jatuh tu Allah punya. Kita tidak, masa naik pun Allah punya, masa jatuh pun Allah punya juga. Tapi yang kita memanjat itu, Allah berikan kehendak dan kuasa itu bersesuaian dengan makdur. Itu yang boleh panjat. Tapi bila jatuh, aku tak nak jatuh, dia kata, tapi jatuh juga, Allah jatuh. Dia itu berbeza Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah, dua-dua memanjat ke jatuh ke semua kehendak Allah. Memanjat tu ikhtiari, jatuh tu ittirari, terpaksa. Semuanya dari Allah. Perbuatan yang lahir daripada manusia secara ikhtiar itu dinamakan iktisab, usaha kita, iaitu usaha. Dan definisinya telah disebutkan dahulu. Apa dia usaha? Cantuman di antara empat tu tadi. Kehendak, kudrat, irtibat, lepas buat. Demikianlah pendapat ahli sunnah atau pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikut Mu'tazilah, dia yang memanjat tu kamu punya, dia kata yang jatuh tu Allah jatuhkan. Kesimpulan daripada etikat ahli sunnah ini ialah perbuatan hamba secara ikhtiar itu adalah usahanya, bukan memberi jawapan. Usaha dia, dia kena gabung antara kehendak dengan kudrat tu tadi. Dan bukan majbur. Nah pula, bukan majbur. Jangan pula macam Jabariyah pula. Kalau dah Allah tentukan, buat apa buat? Tunggu je lah. Tak boleh juga kan? Kan Jabariyah dia tak payah, dah Allah tentukan. Tak berjaya. Tentukan dah berjaya, buat apa? Tunggu je lah. Tak boleh. Kita kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Atau ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh majbur atau terpaksa semata-mata, seperti yang dikatakan oleh gulungan Jabariyah pun salah juga. Berusaha berikhtiar, kita dakwa kita punya usaha ikhtiar, tak boleh juga. Itu jadi Qadariyah pula. Baik, ahli sunnah berusaha berikhtiar tapi tidak memberi jawapan. Yang memberi jawapan makdur, ketentuan Allah. Begitu. Hamba itu juga tidak menjadikan perbuatannya seperti yang didakwa oleh gulungan Mu'tazilah. Mu'tazilah pula dia sendiri, aku naik sendiri, dia kata. Dia tengok berjaya, aku berjaya. Tapi bila tanya jatuh pula, itu Tuhan yang jatuhkan, dia kata. Kita tidak dua-dua naik ke jatuh ke, itu semua ketentuan Allah. Habis yang kita usaha ikhtiar tu, itu kerja kita saja, di luar saja nampak. Bahawa hamba menjadikan perbuatan sendiri. Orang Mu'tazilah dia sendiri buat yang ikhtiar itu. Baiklah, panjang juga saya bagi ceramah tu ya.
sikit lagi. Perselisihan etikat dalam mazhab. Ini kalau nak tahu kesimpulannya. Mazhab Jabariyah menganggapkan hamba tidak berusaha sama sekali. Sebaliknya terpaksa majbur melakukan apa saja seperti bulu-bulu ayam yang terapung-apung di udara mengikut tiupan angin. Macam itulah kita ni. Itu yang orang Jabariyah ni tak nak buat apa-apa dia. Ikutlah angin. Itu satu. Mazhab kaum Mu'tazilah pula mengatakan hamba itu menjadikan perbuatannya sendiri secara ikhtiariah yang dia pilih dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah padanya. Tapi dia kata Allah jadikan kita kudrat, kita sendiri buat. Itu yang jadi tak kafir tu. Tapi bin'ah juga cakap macam tu. Haram hukumnya. Kata-kata mereka dengan kudrat yang dijadikan Allah padanya tidak menjadikan mereka kafir mengikut kaul yang lebih sah. Tapi berdosa juga bin'ah. Sementara golongan Jabariyah sangat keterlaluan. Itu jadi kafir Jabariyah ni. Tak nak usah ikhtiar. Dan golongan Mu'tazilah bersikap keterlaluan saja. Tidak sangat, dia keterlaluan saja. Maknanya berdosa jugalah. Walaupun tidak kafir. Maka golongan Ahli Sunnah wal Jamaah sederhana. Dan sebaik-baik perkara tu ialah sederhana. Macam orang Banjar lah. Jadi bahasa Arab, bahasa surga. Bahasa orang putih, bahasa neraka. Tak berani belajar orang putih bahasa neraka. Bahasa Melayu, bahasa Kaling, bahasa Karang di ayam. Bahasa Cina, bahasa daging dicincang. Cing cung cing cung cing, macam potong daging itu kan. Bahasa Melayu sederhana lembutnya. Aduh, bahasa Melayu. Bahasa Banjar jua yang lemah lembut. Oh, padahal yang paling keras bahasa Banjar. Meletup-letup bahasa dia kata lemah lembut pula. Dia nak puji dia maksudnya. Nah, jadi Ahli Sunnah wal Jemaah ni sederhana. Tidak keterlaluan ke bawah, tidak keterlaluan ke atas, tengah-tengah. Berusaha. Tapi jangan anggap usaha memberi jawapan. Memberi jawapan makdur. Kalau tak berjaya pun juga bukan kita tak pandai, bukan kita apa semua, ada kekurangan dan sebagainya, itu memang makdurnya begitu. Katakan dah cukup dah semua. Macam sampai bilo yang jabatan-jabatan runtuh, bangunan runtuh. Ini sudah kita ikut buku semua, sudah cukup semua. Ini Tuhan Allah mau kasih runtuh, dia runtuh juga. Sampai bilo punya bahasa. Tauhid dia pun. Sebab dia kena tocar ke parlimen. Apa ini JKR ini macam ni? Bikin-bikin runtuh semua. Stadium di Terengganu runtuh. Di Putrajaya juga tanah rabak atau tindih kereta. Kata sampai dulu kita sudah buat ini ikut buku lah. Ikut kira-kira cukup semua lah. Tapi Tuhan Allah juga mau dia kasih runtuh. Siapa boleh tahan? Masa dulu sampai bilo Menteri Kerja Raya kan. Jadi kalau masa zaman saya tu, kalau ada kat situ, saya islamkan sampai bilu tu. Kita belajar akidah tu najim lah sampai bilu. Dia Tuhan Allah yang kata, dia kata. Bukan kita punya usaha ikhtiar. Mana Ahli Sunnah tu? Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Ahli Sunnah wal Jamaah boleh diumpamakan sebagai tersebut. Suratul Nahli ayat 66. Min baini parasin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara tahi dan darah. Tahi pun tidak. Tahi itu Jabariyah. Darah itu Qadariyah. Ya. Ada air susu. Ahli Sunnah ni air susu. Darah pun bukan, tahi pun bukan, tapi air susu yang suci lagi lazat bagi para peminumnya. Dia bersih pula. Tidak najis. Tahi najis, darah najis. Tak sedap. Ini Ahli Sunnah tengah-tengah macam air susu. Itu macam tadi lah bahasa Banjar juga. Jika orang mengatakan sudah terbukti bahawa Allah Ta'ala wajib bersendiri dengan perbuatannya dan makdur yang satu itu tidak termasuk di bawah kudrat seperti tidak ditetapkan bahawa hamba itu berusaha. Tak payah berusaha. Ini kalau dihujah lah Ahli Sunnah. Tak payah usaha. Dan Allah tentukan siapa nak fungsi ketentuan Allah kan. Tak payah buat-buat.
Ini orang Jabariyah lah hujah ahli sunnah. Ini dijawab apabila telah pasti dengan bukti bahawa yang menjadikan itu ialah Allah Ta'ala. Dan secara secara darurat, secara terpaksa kudrat hamba itu tertakluk dia pada setengah perbuatan secara ikhtiari. Seperti gerak seseorang menggeletar dan jatuh daripada pokok. Tengok. Kalau dia menggeletar, mana dia hendak menggeletar? Jatuh daripada pokok, mana dia nak jatuh daripada pokok? Maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala menjadikan segala perbuatan. Dan perbuatan hamba secara ikhtiar itu adalah usaha sendiri. Di mana makdur yang ditentukan yang satu itu termasuk di bawah dua kudrat daripada dua segi, daripada segi yang berbeza. Banyak kudrat Allah ada, kudrat kita pun ada juga. Apa macam? Ia termasuk di bawah kudrat Allah Ta'ala daripada segi menjadikan perbuatan. Tapi menjadikan perbuatan hamba yang boleh buat itu kudrat Allah juga menjadikan tu. Itu yang tak jadi kafir orang Mu'tazilah tadi, sebab Allah jadikan. Lepas tu berbuat itu kita sendiri, kata Mu'tazilah. Kita tidak, Allah jadikan perbuatan dan Allah gerakkan kita. Kalau Allah tak gerak, tak boleh bergerak. Dan termasuk di bawah kudrat hamba daripada segi usahanya melakukan semua perbuatan yang berkait dengan taklif yang ia tidak mengadakan dan tidak menjadikan. Nah, ada pula yang kita tak boleh adakan, tak boleh ya tiadakan. Contohnya macam bergerak. Kalau tak digerak, tak boleh bergerak. Kalau tak berkehendak, Allah tak bukakan hati nak tak berkehendak kan. Itu semua Allah yang bantu itu. Walaupun dia cipta, tapi nak bergerak itu pun Allah bantu kita. Kalau tak bantu, tak boleh. Bagi seorang hamba, usaha itu diumpamakan sebagai memilih sama ada melakukan perbuatan atau meninggalkannya, yang mana hasilnya itu mengikut pilihannya. Jadi macam usaha kita tu, kita pilihlah nak buat ke tidak. Bila Allah nak tentukan kita berjaya, maka usaha kita tu menuju kepada berjaya itulah. Kalau Allah tentukan kita tak berjaya, usaha kita tu tidak menuju kepada berjaya. Allah gerakkan kita tu. Kerana inilah ia diberi pahala atau siksa atas perbuatannya itu. Jadi pilihan kita itulah menentukan ada pahala ke ataupun siksa. Kalau kita buat baik tak berjaya, pahala dapat. Kalau kita buat tak baik tak berjaya, dosa dah dapat. Itu usaha kita tu. Pada hakikatnya semua itu daripada Allah Ta'ala semata-mata. Semua datang daripada Allah. Kesimpulannya begitulah. Oleh situ dalam hadis banyak kan, mayyudillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki jadi baik, maka Allah bagi dia pelajaran faham dalam agama. Nak faham dalam agama tu macam-macam. Allah jadikan kelas, boleh datang kelas. Kalau Allah tak nak jadikan dia baik tu, tak ada kelas. Ada kelas tak boleh datang kelas. Pasal Allah tak kendai baik. Tapi bila Allah kendai baik, macam-macam ada di hadapan kita kan. Bergerak tu semua Allah tentukan hati kita nak dan kita buat tu. Pasal Allah kendaki kita jadi baik. Mayyuridillahu bihi khairan yupaqihu piddin. Siapa yang Allah kendaki jadi orang baik, maka Allah bagi peluang dia untuk mendalami agama. Ada jalannya. Tu yang usaha ikhtiar kita tu. Jangan katakan macam Jabariyah tu, Allah dah tentukan. Ayalah, duduk diam je lah. Oh, dia kena usaha ikhtiar. Syekh Laqani berkata lagi dalam nazamnya, "Falaisa majburan wala ikhtiyaran, walaisa kullan yaf'alu ikhtiyaran." Hamba itu tidak dipaksa dalam segala perbuatannya. Dia pilih sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh gulungan Jabariyah, bukan macam Jabariyah terpaksa. Kita sendiri nak, kita pilih. Siapa yang mencetuskan nak? Allah. Dan tidak juga dengan ikhtiar, jangan juga dengan pilihannya sendiri. Allah yang bukakan hati untuk memilih. Kalau kita pilih sendiri, nanti jadi Qadariyah. Kalau kita tak ada pilihan, Allah saja menentukan, nah jadi Jabariyah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah. Tidak darah, tidak taik, tapi susu. Baik. Panjang juga Ibrahim lakukan ini. Nak dihabiskanlah ya. Habiskanlah. Dan bukan perbuatan yang dilakukannya itu secara ikhtiar. Ini berarti kita wajib iktikadkan bahawa hamba itu tidak dipaksa semata-mata. Dan tidak pula ia melakukan segala perbuatannya secara ikhtiar. Seperti yang dikatakan oleh golongan Qadariyah, Mu'tazilah dan golongan Mu'tazilah.
Maksud pengarang ialah untuk menolak pendapat golongan Jabariyah yang mengatakan seorang hamba itu dipaksa dan tidak mempunyai sebarang ikhtiar pilihan. Kita ada pilihan untuk melakukan seluruh perbuatan dan ianya seperti bulu ayam yang terapung-apung di udara, ke kanan ke kiri mengikut tiupan angin, kata Jabariyah. Kita tidak, kita ada daya memilih. Penyusun ungkapan bait yang mengatakan perbuatan seseorang hamba itu bukan semuanya secara ikhtiar ialah untuk menolak pendapat golongan Mu'tazilah pula. Bukan dia sendiri, Allah juga yang tolong. Yang mengatakan bahawa hamba itu melakukan semua perbuatan secara ikhtiarnya sendiri, atau Mu'tazilah. Kita wajib iktikadkan bahawa perbuatan yang lahir daripada seorang hamba itu adalah yang secara ikhtiar dan ada yang secara ittirar. Jadi ahli sunnah, secara ikhtiar pilihan kita, secara ittirar terpaksa itu Allah sepenuhnya, macam jatuh, menggeletar dan sebagainya itu. Atau secara terpaksa, hal ini amat jelas dan nyata perbezaan antara keduanya. Syekh Lakhani berkata lagi dalam kitab yang Jawharatul Tauhid yang kita baca di masjid, fa iyusibna fa bimahdil fadli wa iyuazzib fa bimahdil adli. Begitu pula, kenapa Allah bagi pahala pula, kenapa Allah pula azab kita? Kata Ibrahim Lakhani, jika dia Allah memberi kita pahala, maka adalah semata-mata dengan kurnianya. Itu kurnian Allah, dia nak bagi pahala. Oleh itu dalam tauhid, Allah bagi pahala itu harus saja, bukan wajib. Itu pulang pada dia, dia nak bagi. Dan jika dia Allah menyiksa pula, maka itu adalah semata-mata dengan keadilannya. Bila kita pilih yang salah pula, kenapa disiksa? Keadilannya. Bila kita buat yang betul, kenapa dibagi pahala? Itu kurnianya. Kena habis tu bit syair tu. Kalau tidak nanti memanglah katanya, ini Allah siksa ni tak adil. Ada itu keadilan dia. Allah bagi itu, memang dia mesti bagi, tidak mesti. Itu kurniaan dia, dia nak kurnia. Berarti apabila kita tahu bahawa Allah Ta'ala bersendirian menjadikan semua perbuatan kita, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Dan qudha tu pula, yang jahat tu perbuatan Allah tahu. Dan di sini pula tu timbul, ini Allah buat jahat, Allah jahat dah tu. Kata Mu'tazilah, jangan pula kata macam tu. Sama perbuatan kita sama ada yang baik atau yang jahat, dan kudrat yang bersifat baru tidak memberikan kesan sama sekali, maka jika diberi pahala kerana perbuatan yang baik, ianya adalah dari kurnia Allah semata-mata. Dan jika disiksa kerana perbuatan maksiat, maka itu adalah dari keadilan Allah semata-mata. Kerana perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu, dia Allah yang mengadakannya. Dia menentukan baik dan buruk. Dan sebagai tanda yang menunjukkan ikhtiar seorang hamba bagi mendapatkan pahala atau siksa. Hamba itu sendiri yang pilih pahala. Dia pilih. Pilih siksa. Dia pilih. Allah adakan saja. Jika diberi pahala kepada orang yang melakukan maksiat dan diberi siksa orang yang melakukan kebaikan, maka ini adalah sesuatu yang harus. Itu dia punya sifat 20 itu. Wajib, lawannya mustahil. Ada lagi satu sifat, harus Allah bagi. Orang buat tak baik dibagi pahala, orang buat baik disiksa, itu pulang pada dia. Tapi kalau dibagi pula yang baik dengan pahala, itu rahmat dia. Kalau disiksa pula orang yang buat salah, itu keadilan dia. Tapi kalau dia nak bagi sebaliknya, itu pulang pada dia. Harus pada akal, pada tauhid. Pada tauhid, tapi pada pekah dalil syarak semuanya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dalil pekah, dalil syarak. Tauhid terpulang pada Allah SWT. Itu tidak ditanya, tetapi yang ditanya ialah orang yang melakukannya. Allah bagi pahala orang yang berdosa, siapa nak tanya? Allah bagi pahala orang yang buat maksiat, Allah siksa orang yang buat taat. Tak ada siapa berani tanya. Itu harus terpulang pada dia. Kita kena tanya. Kenapa kau buat? Kata Allah. Nak tanya Allah siapa? Berani tanya. Bukan kena jual saja. Kalau hamba orang pun tanya tuan buat tu, kena jual. Jual hamba ni. Berani tanya tuan. Ini nak tanya Allah buat. Jadi oleh sebab itu terpulang pada dia. Bila terpulang pada dia, maknanya kuasa mutlak Allah punya. Tak ada siapa yang kongsi-kongsi. Milik dia semua. Peringatan sebagai penutup. Baik, ada 5 minit lagi. Para ulama bersepakat mengatakan anak Adam itu diberi pahala dan disiksa.
memang ada yang dapat pahala, ada dapat siksa. Dan para malaikat mendapat nikmat dan tidak disiksa. Malaikat, dia tak ada pahala tapi dapat nikmat. Tapi siksa pada dia tak ada. Kita ada pahala, ada siksa. Anak Adam. Sementara jin pula, ya, para ulama bersepakat mengatakan jin kafir disiksa di akhirat. Yang kafir. Jin macam manusia kita ni. Yang kafir kena siksa. Itu sepakat ulama. Dan para ulama tidak sepakat mengenai jin yang mukmin. Jin yang mukmin? Oh, macam mana? Ada yang mengatakan jin yang mukmin itu seperti manusia, diberi pahala atas ketaatan mereka dan disiksa atas kemaksiatan mereka. Jin mukmin yang rajin mengaji. Tak pernah dia tak hadir. Kalau 4 orang pun dia datang juga. 9 kali 4 ada 36 orang jin. Oleh itu kadang-kadang ustaz semangat dia mengajar. Sebab bukan 4 orang, ada 36 lagi di belakang. Dia kalau 4 orang tu banyak 40 tu tau, manusia dengan jin. Ini kata ulama, jin yang mukmin. Dia kalau dia baik berpahala, kalau tak baik siksa, macam manusia lah. Tapi ada yang mengatakan jin mukmin itu tidak diberi pahala tetapi terselamat daripada neraka. Ada yang mengatakan kaul yang kedua tak berpuan. Ya, tak dapat pahala tapi diselamat daripada neraka. Kemudian dikatakan pada mereka, jadilah tanah seperti segala binatang. Kaul yang kedua ni jadi tanah aja lah, macam binatang. Di hari akhirat nanti macam kambing-kambing lembu tu kan, bila diadili semua jadi tanah. Cerita kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tak bertanduk di dunia. Di akhirat nanti Allah panggil, wahai kambing yang tak bertanduk, mari sini. Wahai kambing yang bertanduk di dunia, mari sini. Sekarang tanduk kamu aku buka, alih pula kepada kepala kambing yang tak bertanduk. Kambing yang tak bertanduk, cuba tanduk pula kepala kambing yang tak bertanduk. Sebab dia dulu menanduk kamu. Tanduk, 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 dah selesai. Okey, jadi tanah. Ada yang mengatakan jin tu macam tu. Ini kaul yang kedua tak berpekuat. Ada pula yang mengatakan jin yang umin itu akan berada di tepi syurga. Dia tak masuk syurga, di tepi saja. Dan manusia melihat mereka dan mereka tidak nampak manusia. Macam kita di dunia ni, kita tak nampak dia, dia nampak kita kan. Di sana nanti kita nampak dia, dia tak nampak kita. Sian dia. Berbeza keadaannya semasa di dunia, di mana jin nampak manusia dan manusia tidak nampak jin di dunia. Di sana nanti kita nampak dia, dia tak nampak kita. Dan ada yang mengatakan jin di akhirat kelak berada di bukit A'ram. Dia tak masuk surga, duduk atas bukitnya. Tengok aja, meleleh air dia. Seronoknya orang dia. Itu kaul-kaul lah. Tapi yang muktamad macam manusia. Sebab jin ini dia taklif syar'inya macam kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada mukmin, ada kafir. Mukmin baik, mukmin tak baik pun ada juga. Yang kafir tu memang neraka lah, itu sepakat ada. Baik, bila jin tu daripada api masuk neraka dibakar oleh api, ada pula orang main akal, takkan dia merasa sakit ustaz, api dibakar dengan api. Jadi ada guru saya lah tingkatan 4 masa di Ma'ahad atau 38. Bila dia katakan jin itu dari api, dia akan dibakar juga dalam api neraka yang jin kafir. Jadi murid itu tanya, ustaz, api masuk api takkan rasa ustaz? Mana boleh dia siksa, dia lagi suka masuk api, kawan dia api. Jadi ustaz pun tak banyak cerita, panggil budak tu. Dia bagi ustaz tengok kulit budak tu. Tengok kulit dengan kulit sakit, ya? Nak lagi ke? Dia kata api dengan api tak rasa sakit. Dah mengadu pula, kes disiplin pula. Dia ustaz tadi betul, pasal budak tu hujah dia main akal kan. Api dengan api mana rasa? Kalau kita daripada tanah, badannya bolehlah dibakar, ini jin daripada api. Jadi ustaz tu pun panggil budak tu, apa kita boleh, budak sakit tak? Nak lagi? Jangan ustaz, jangan sakit-sakit. Atau kata ustaz, kulit dengan kulit sakit. Kamu kata api dengan api tak rasa. Nak lagi? Untuk ustaz yang geram tu. Baik, selesai. Wallahu a'lam. Jadi jelaslah tu ya. Kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah juga yang baik. Walaupun bahasa Arab bahasa surga, bahasa orang putih bahasa neraka,
bahasa kaling, bahasa karam di ayam, bahasa Cina daging dicincang, bahasa Melayu sederhana lembutnya. Tapi bahasa Banjar juga yang lemah lembut. Maknanya walaupun Jabariyah tadi salah, Qadariyah salah, tapi Ahli Sunnah Wal Jamaah juga baina damin wa parasin labanan sa'iqan lisyaribin. Baik, selesai. Pasal ke-6 itu dalil-dalil. Ha, makin mudah. Kitab kita ni hujung makin mudah, makin mudah. Baik, ada soalan kan? Harulah cukup 11:30. Saya pun memang sampai 11:30. Kalau ada soalan, boleh saya bagi masa lagi lah. Ada tanya umrah ke, tanya haji ke, boleh. Tadi sikit-sikit saya dah bagi gambaran. Ada soalan ataupun ada masalah banyak baru saya tak ada sebulan. Saya dengar maklumat tahfiz tebakan mati banyak. Bekas Pertuan Agong mangkat kan. Apa lagi ya? Cuma ada satu yang saya dengar baru saya dah balik tu. Dia orang nak jatuhkan kerajaan negeri Selangor. Dia buat perhimpunan, kumpul maklumatnya tu. Katanya orang PKR pun nak masuk UMNO, orang PAS pun ada nak masuk UMNO. Jadi dibuatlah majlis. Buat majlis besar-besaran, nak istihar semua cara langsung dan sebagainya. Tapi Allah tak izinkan. Oh, itulah tu dia. Kehendak ada, kudrat ada, buat dah ada, tapi Allah tak izin. Seorang pun tak datang wakil PKR, wakil PAS pun seorang tak datang. Tak ada, yang datang Mataib aja. Masuk UMNO balik. Menteri besar kita Mataib. Jadi cadang nak dapat moral rupanya jatuh. Semua tu Allah SWT dah makdurnya, makdurnya sudah begitu. Jadi kalau saya itu macam rancangan nak menggulingkan kerajaan Turki lah cara kekerasan. Rupanya tak berjaya. Ini cara lemah lembut pun tak berjaya. Ingat apa tadi Ustaz? Ha? Waktu kerja dia. Ha. Jadi itu kerja Allah Taala. Ah, kerja Allah Taala. Makdurnya Allah SWT dah tentukan. Yang lain ada berita-berita sebulan minyak naik, saya dengar minyak naik 5 sen ke 2 sen. Baik, duit Malaysia di Mekah sekarang ni 110 dapat 100 rial. Dulu mula-mula masa kita haji 115, 16, 117. Jadi orang kata duit Malaysia mahal. Bukan, duit Arab jatuh. Tahu tak? Duit Arab jatuh. Jadi duit kita macam naik lah. Bukan naik, duit kita tetap macam tu. Duit Arab jatuh. Jadi 110 boleh tukar 100 rial. Dulu 115 tukar 100 rial. Baik, ada soalan. Hal-hal Mekah ke, hal Madinah ke, hal Arafah ke, hal Muzdalifah ke, hal Mina ke. Oh, apa dia nak tanyalah. Hal Tauhid ke, hal Qadariyah ke, hal Jabariyah ke, Ahli Sunnah Wal Jamaah ke, usaha ikhtiar tadi ke, hal politik ke, hal politik ke. Ah, politik saya tak berapa tahu politik. Saya tak ada WhatsApp, tak ada apa, tak tahu. Surat khabar pun malas saya baca, pening kepala je. Atau pada saya buang masa je. Baca keadilan lain, baca apa lagi, sinar lain, baca yang dia percaya Ustaz utusan. Utusan lagilah. Tengok gambar depan tu pun tak nak dah. Yang bagus kata metro je, harga murah, isi banyak, macam-macam kan. Tebal pula tu. Baca iklan. Tak payah lah.
membening-bening kepala kita je, bergaduh-gaduh kita je, kita pun jadi sesah hati. Kita buat kerja kita je jalan. Pasal tak ada soalan. Itu saja. Okey. Abang ada soalan bang? Tauhid ke apa? Baik, kalau tak ada sangat itu saja. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran.